Rudal Sarmat, juga dikenal sebagai RS-28 Sarmat, adalah rudal balistik antar benua berat yang sedang dikembangkan oleh Rusia. Rudal ini merupakan bagian dari program modernisasi kekuatan nuklir Rusia dan akan menggantikan rudal balistik antar benua RS-36M, yang lebih dikenal dengan nama NATO yaitu SS-18 Satan. Rudal Sarmat dirancang untuk memiliki jangkauan yang jauh, kemampuan membawa muatan nuklir yang besar, dan kemampuan manuver yang tinggi dalam terbang menuju target. Rudal ini dilaporkan memiliki jangkauan antara 10.000 hingga 18.000 km, tergantung pada varian dan muatan yang dibawa. Sarmat memiliki sistem propulsi yang kuat dan mampu membawa beberapa muatan nuklir yang terpisah, termasuk hulu ledak konvensional atau nuklir dengan kekuatan hancur yang sangat besar. Rudal ini juga dilengkapi dengan kemampuan untuk menghindari sistem pertahanan rudal musuh melalui manuver yang kompleks dan tidak terduga selama terbang menuju target. Selain itu, rudal Sarmat juga diklaim memiliki kemampuan untuk meluncurkan hipersonik glide vehicle atau HGV, kendaraan bergerak hipersonik yang memungkinkan rudal untuk melakukan manuver yang sulit dilacak dan meningkatkan kemampuan menghindar serta mengatasi sistem pertahanan rudal musuh. Rudal Sarmat diharapkan menjadi salah satu pilar utama kekuatan nuklir Rusia dan memberikan kemampuan strategis yang kuat untuk mendukung doktrin pertahanan negara. Namun, masih belum ada informasi yang lengkap tentang kemampuan operasional dan spesifikasi teknis terperinci dari rudal Sarmat karena program pengembangannya masih berlangsung. Kesimpulannya, rudal Sarmat merupakan rudal balistik antar benua berat yang sedang dikembangkan oleh Rusia untuk menggantikan rudal SS-18 Satan. Dengan jangkauan yang jauh, muatan nuklir yang besar, dan kemampuan manuver yang tinggi, Sarmat diharapkan menjadi komponen penting dalam kekuatan nuklir Rusia dan memberikan kemampuan strategis yang kuat. Rudal Nudol, juga dikenal sebagai 14TS-033 Nudol, adalah rudal pertahanan antimisil balistik yang dikembangkan oleh Rusia. Rudal ini dirancang untuk mengintersep dan menghancurkan target rudal balistik di luar atmosfer, termasuk rudal balistik antar benua. Nudol dikembangkan sebagai bagian dari sistem pertahanan udara termasuk dalam pertahanan terhadap serangan rudal balistik jarak jauh. Rudal ini menggunakan sistem peluncuran berbasis darat dan dilengkapi dengan teknologi dan sensor canggih untuk melacak, mengidentifikasi, dan mengintersep target dengan akurasi tinggi. Rudal Nudol dilaporkan memiliki jangkauan yang signifikan, meskipun informasi rinci tentang jarak tembaknya tidak tersedia secara publik. Selain itu, rudal ini dilengkapi dengan kemampuan manuver yang tinggi untuk menghindari sistem pertahanan rudal musuh serta dilengkapi dengan hulu ledak konvensional yang dirancang untuk menghancurkan target yang diintersep. Namun, perlu diperhatikan bahwa informasi tentang rudal Nudol terbatas dan sebagian besar informasi yang tersedia berasal dari sumber-sumber yang tidak resmi. Tidak ada informasi resmi dari pihak Rusia yang menyediakan rincian teknis dan kemampuan operasional yang jelas tentang rudal ini. Kesimpulannya, rudal Nudol adalah rudal pertahanan antimisil balistik yang dikembangkan oleh Rusia. Rudal ini dirancang untuk mengintersep dan menghancurkan target rudal balistik di luar atmosfer. Namun, karena keterbatasan informasi resmi yang tersedia, rincian teknis dan kemampuan operasional rudal Nudol masih belum diketahui dengan pasti.